Mbak. Iya. Saya Sarah dari Okejek. Tolong anterin ini ke alamat yang ada di sini ya, Mbak. Ini dokumen penting, jadi jangan sampai jatuh atau kebaca orang lain. Ngerti kan, Mbak? Oke, Mbak. Tenang aja. Iya, sebentar. Ini ongkosnya. Makasih ya, Mbak. Oke, Mbak. Saya permisi dulu ya. Iya. Ini Mbak Mawar. Tapi enggak tahu ya cukup atau enggaknya. Oh, iya enggak apa-apa, Bu. Ini aku pinjam dulu ya. Memangnya buat apa toh, Mbak? Ini Boni ada tugas sekolah. Oh, ya udah. Semoga Boni hasilnya bagus ya, Mbak Mawar. Amin. Makasih ya, Bu. Iya. Kalau gitu aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, saya mau numpang kuenya sebentar. Mas tahu alamat ini nggak? Wah, ini sih gedung 2, Mbak. Mbak seharusnya ke gedung 1. Tuh oh. Di situ gedung 1. Di sana? Iya. Jauh nggak, Mas? Deket sih, Mbak. Di belakang situ. Oh, ya udah kalau gitu. Makasih ya, maaf mengganggu. Permisi, Pak. Saya mau nganterin dokumen penting dan juga rahasia. Oh iya, Mbak. Dari Ibu Rina ya, Mbak? Betul sekali. Ini saya titip ke Bapak aja, aman kan? Iya, Mbak. Oke, silakan. Loh, Pak, Bapak, tunggu dulu, Pak. Jangan, Pak. Ini dokumen penting dan rahasia nggak boleh dibuka sembarangan. Itu cuma kertas bekas. Enggak, Pak. Dokumen rahasia. Kertas bekas, Mbak. Jadi dari tadi saya mondar-mandir cuma bawa kertas bekas. Iya, Mbak. Emangnya Bu Rina nggak bilang sama Mbak? Enggak. Ya udah deh, Pak. Kalau gitu makasih ya. Iya, Mbak. Kemana ya? Para petanding-petanding itu. Udah jam 5 nih. Nanti aku malah telat pulang ke rumah. Yes, sudah sampai. Duluan. Jam 5 kan? Jam 5 kurang. Jam. Udah gak ada ujang ya? Om. Es jeruk. Capek juga. Ya. Mbak Esna udah datang. Gue duluan. Guys, belum tentu menang. Lihat dulu penumpangnya berapa banyak nih. Tuh, silakan Mas Mul. Saya pengen Kak presenter-presenter di TV, Mbak. Iya. Nah, terserah Mas Mul deh. Pemirsa, setelah menimbang-menimbang dan menghitung, ternyata pemenangnya adalah Mbak Asna. Yeay! Nih. Sini, telepon aku. Lagu sih. Berarti besok Mbak Sarah jualin nasi uduk saya. Aku gak mau. Gitu. Sportif dong lo. Orang tadi udah perjanjiannya kalau kalah jualin nasi uduknya Mas Mul. Iya. Hore. Menyenangkan, aku gembira. Besok aku libur jualan nasi uduk. Let's party, break a leg. Wah, kok mati? Apa belum bayar listrik? Selamat malam. Ini mau ikut karnaval.
17-an kan masih lama. Aku begitu deh ya, mengalami penumpang. Tunggu dulu Mbak Sarah. Mbak Sarah mau tak panggil CCP. CCP? Apa itu? Cantik-cantik pikun. Bang Opang tuh keren ya. Beneran ada Omas, Opang Mas-Mas. Opang Mas-Mas. Agak jeding mulutnya. Opang Mas-Mas. Ah, gitu. Kapan gue nyampe kampus kalau kayak gini? Sabar dong, Mas. Kan yang penting selamat sampai tujuan. Bener kan? Ya udah, mendingan gue lari aja deh. Ah, Mas kalau lari juga pasti nyampenya duluan saya. Mas sanggup gak lari 4 kilo melawan motor? Gue hari ini alhamdulillah udah mendapatkan penumpang yang banyak. Alhamdulillah deh kalau begitu. Berarti lu traktir gue lagi dong? Kok mau traktir? Lu lah sekali. Canda. Lu mau dorong gue ke tembok?